يا سمرا يا وراس لنفس منكم والمقتصد بسابك بالخيرات ايها الارواح الطاهرات من رجال الغيب والشهاده كونوا عون لنا في نجاح الطلبات تيسير المضادات وانهاض العزمات وتامين الروعه وستر العورات وقضاء الدجون وتحقيق وازاله الحج بالغياهب وحسن الخواتم والعواقب وكشف الكروب وغفران الذنوب. عباد الله رجال الله اغثنا لاجل الله وَكُنُوا عوننا لله سنهضه بفضل الله على الكفي صلاه الله على الشفي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلواء يا الله عباد الله رجال الله حيثنا لاجل الله وكن حولنا لله حسنه الله بفضل الله ويا الطب ويا أنجاب ويا سداد ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالى وانسروا لله عباد الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله كنوا أولنا إلا الله بفضل الله سألناكم سألناكم ولزلفى رجوناكم وفي أمرٍ قصدناكم فشدوا عزمكم لله. صموا عباد الله رزال رجال الله أغيثنا لأجل الله وكنوا أولنا لله، عثنا في بفضل الله فيا ربي ساداتي تحقق لي إشاراتي عسى تأتي بشاراتي ويسبو وقتنا لله عباد الله رزال الله أجثنا لأجلي فضل بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله عباد الله يا رجال الله يثنى لأجل الله كنوا أولانا لله سنرضى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيء الخلق Engkan dan Allah ibadallah rijalallah, kituna li ajlillahi wa kunu lana lilhasanatu fi fadlillah yang ada asmaul husna nugaduh dibuka بسم الله الرحمن الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا من هو الله الذي لا اله الا هو يا الله يا رحمن يا رحيم ya maliku ya quddus ya salamum ya mu'minu ya muhaimin ya azizun ya يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعث يا شاهد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميدو يا محسن يا احد يا فرد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا Okay. Yeah. Anak buku ya disimpan deh. Khusus di khusus kanggo di adalahnya tidak boleh dibawa pulang. Allah nanti ke depan uh, kita akan membuat fotokopinya dibagikan ke ibu-ibu jadi wiridnya tambahan dengan asmaul husna lagam seperti barusan nikmat luar biasa. amalan amalan sunnah di hari raya Idul Adha apa saja amalan yang harus dilakukan di hari raya Idul Adha Satu adalah membaca takbir. Ini dilakukan pada malam hari raya Idul Adha, dari mulai tenggelamnya matahari. hingga sebelum imam salat id naik ke atas mimbar untuk memulai khutbah saat idul adha Tangkin maghrib tos mulai pantenggelam matahari tak mulai waktu takbiran ibu-ibu mata kedah ke masjid di bumi we takbiran anaknya ngariung we keluarga sawios yes, wios yes. ada tambahan untuk idul adha tidak berakhir sampai si khotib naik mimbar tapi takbiran ini dilanjutkan sampai tanggal 13 Julhijjah. Alias hari akhir dari Tashrek. Tashrik. Jadi nepika tanggal 13 Julhijjah waktunya sampai asar. Jadi caranya setiap sholat pardu beres assalamualaikum langsung takbiran. Memeh orang wiridan anu biasa tetakbiran. Jadi umat Islam juga disunahkan untuk mengumandangkan takbir setelah sholat idul adha. Hingga saat waktu asar pada tanggal 13 Zul Hijjah. Alias hari akhir untuk tashrik. Nah, berarti malam Jumatnya hebat pisannya. Waktu-waktu yang doa tidak akan ditolak adalah diantaranya malam Idul Adha. Juga malam Jumat, setiap malam Jumat. Yang kemanya malam Jumatnya hari raya, malam hari raya Idul Adha. Dobel tuh waktu ijabah nage. Dan masih dalam hari Arafah. Nah, Arafah itu mulai pada zuhurnya tadi dinya khutbah segarupa. Ta zuhur teh bedana jeung di urang teh 4 jam. 4 jam berarti pami di urang tabuh 4, di ditu jam 12. Pami di ditu tabuh 1 di urang tabuh 5. Tah di dinya jam 4 jam 5 mulai ngageder wirid. u bacanyabarenangane orang baca wiridarrafah nawan baik kurang awa sasarangan kayak di bumi geder seuurna sena kita di bumi masing-masing mepeng na hari terbaik satu tahun hari paling mulia dalam satu tahun adalah hari rafah pekerjaan kedua amalan kedua adalah mandi yang sebelum sholat idul adha. Mulai jam 12 malam. At, sampai tos netepan subuh tanggal 10 Julhijjah jadi pami ibu ah abdi mah okay, isuk-isuk bisi ngurus budak. Darwe adus nanti jam 1 peting. Tos awios. Tos Tuz sah. Tos kengeng ganjaran sunat adus. Idul adha. Hek jam 2, mangga. Jam 3, mangga. Jam 4, mangga. Ngan anjuran tipe haji. mah bada subuh saya nama. Sebab tujuanan adus teh Ibak teh satu supaya badan seger. Kedua menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Seperti bau hitut berit, bau hitut japati, bau bawang, bau karbit dan yang lainnya. Nah supaya supaya hilangna langsung, langsung daya saya atas depan subuh pami ibu enak ibakna jam satu bobo dayi kete awak teh bawa alaihim dayi kete tapi atas tos subuh makan seger angkat ke tempat sholat inte terus nanaminate tidak ada bau-bau kita -bau, gitu, rawas lah lamun mulai di tengah malam terus ngawitan tiasa seperti sahur sahur kan jam 12 malam terus tiasa sahur tapi lamun ibu sahur jam 11 tak tiasa itu masuknya makan biasa bukan termasuk sahur mulai sahur itu jam 12 malam tapi tetap kan saya mah diakhirkan jam opat saya nama tuang 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 telami imsak kacai langsung subuh jadi terkasiangan deh gitu hikmah teh dan sahur itu walaupun walaupun kita dalam keadaan kenyang itu tetap disunahkan untuk untuk sahur kala karena, karena dalam sahur itu ada keberkahan ada keberkahan yang bagus sahur itu sampai perut kenyang Nah, kamkaan orang tas warregma cekap cair sargot kur rumah 21 atau tiga butir gitulah nohoyyong sehat pisan buka pakai nasi sahur pakai nutrisi itu lebih bagus ba karena badannya jadi bagus masih orang nutrisi ini ya ini namanya sari buah-buahan sari sayuran sari uh, susu kacang kedele campurkan leet sebelas mil karena itu tadi saya karena badan jadi halus, kayak gitu agar gitu. kesunahan mandi kesunahan mandi idul adha teh hampir menyamai kesunahan mandi akan melaksanakan ibadah sholat jumat berarti kuat kita gitu, sunnah teh kedah pisan saya nama ibak teh teh ketiga memakai wangi wangian termasuk memotong rambut, memotong kuku, menghilangkan bau yang tidak sedap di badan. Ini merupakan ini dilakukan demi mendapatkan keutamaan pada hari raya Idul Adha. Tapi ini berlaku wangi-wangian khusus terutama untuk laki-laki. Ada sebagian mengatakan boleh perempuan tapi si minyak wanginya tidak menyengat. Gitu. Ayah ada minyak wanginya anun te

Memotong kuku, memotong rambut itu bagi yang tidak melaksanakan kurban. Nah, untuk yang kurban justru belum bisa. Untuk memotong rambut dan kuku, dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai disembelihnya hewan kurban, setelah disembelih baru bisa. Keempat, memakai pakaian yang paling baik. Angge pakaian yang paling sae. Pakaian terbaik, bersih, suci. Itu dianjurkan pada saat idul adha. Dan itu juga untuk laki-laki. Untuk perempuan, punya bagusnya yang sederhana namanya keluar rumah dannya tem menang jugalaki wa gitu ta anu-allus sama magnetmak kenalhuran berangkat natih. so ayah, karena dulu pitu itu ada pakai na glass gitu tak glass glamor glamor hahaha Wah gitu Sederhana lebih baik. Itu dalam berpakaian. Selanjutnya nomor lima berjalan kaki menuju masjid atau tempat sholat idul adha yang lain seperti lapang. Kalau memang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, saya keneh berjalan kaki. Tapi untuk yang usianya sudah tua sudah lemah, tua renta, itu pakai kendaraan lebih bagi, lebih baik gitu daripada lompangnya ngeyeng. Dan selama di perjalanan jangan ngobrol yang tidak manfaat. Selama berjalan itu bagusnya membaca takbiran. Menuju ke tempat iddeh, Ulah dar ngomongkan batur ngawon segala rupanya teh saya. Bapak-bapak sok ini ngarang rokok eh gininya. Teh saya saya nama terasa takbiran sampai menuju tempat sholat idul adha. Nah, enam makan setelah sholat idul adha. Makan setelah sholat idul adha. Jadi ada perbedaan, haji antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri disunahkan untuk makan sebelum menyelenggarakan sholat id. Sementara ketika Idul Adha, kesunahannya adalah makan setelah selesai melaksanakan sholat id. Jadi Nabi Pami pada angkat Idul Fitri, sok nuang hula korma, tiga butir. Jadi ayah sarapan hula gitu. Pami Idul Fitri. Tak Idul Adha justru kesunahannya setelah selesai sholat baru disunahkan makan. Dan sodakoh yang terbaik diantaranya sodakoh pada hari raya Idul Adha. Lebih kah lebih gede tibatan sedekah Jabal Uhud Gunung Uhud. Pami bisa sodakoh dina Ari raya Idul Abha tak ku haymrayaang nama sah santri saha penting sih dekah leput yang bala-bala gehu bungkusan bagiken aya dina Idul so na bentuk namanya mu lapisan Sebagaimana Pak Haji sering utarakan di kamis-kamis ke belakang bahwa 10 hari terbaik sepanjang masa adalah 10 hari awal Zulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Finalnya tanggal 10. Haram puasa. Jadi ibu-ibu nu -ibu, haram puasa itu ya. Satu idul fitri. Dua idul adha. Tiga tiga hari tasrik sebelas dua belas tiga belas etama wajib dahar wajib dahar rakan. selain hari li yang lima ini silahkan puasa sunat rek ungal poe gitu nanawan tidak masalah puasa ungal poe selain lima hari yang diharamkan disebutnya saumud dahar Puasa puasa sepanjang satu tahun. Kecuali yang lima, Idul Fitri Adha tasyrik yang lima. Guru Pak Haji Habib Abdurrahman Balfagi itu sudah puluhan tahun puasanya. Bocornya hanya di lima hari ini. Dan beliau cuma bocornya itu jam 6 pagi minum air putih. Air putih sabar argot, beberapa regukan, setelah itu beliau tidak makan lagi. Makanya nanti maghrib lagi. Tapi tidak puasa kan karena jam 6 sudah minum. Tapi tetap perutnya dikosongkan. Tuh gitu hari wali mah, hari ulama mah. Orang mah mampang-mampang Lohor tegas mencret langsung. Lobat sate. Darah tinggi naik. insyaallah dari nah, masuk Itulah pada malam anu kedah di pidamal kusadayananya. Kalau seandainya ibu bapak tidak keburu sholat id di lapang atau di masjid berjamaah, misalnya karena kesiangan, itu bisa dilakukan di rumah satu keluarga. weh Ngariung, salaki Sina jadi imam makmum nawe anak incu pemajikan bisa bisa anakka masjid tinggal urang dua anjeng salaki dua an kayak Imam na sala mau muna pamajikan ketbaht bahan pamajikan jadi pemajikan te teh terang tekaangannge hutbah ada kau bahan saya ada usaha mungkin kau bahan juri nyalira we ya. tidak masalah jadi tiasa berjamaah salat nate tiasa nyalira cuma diutamakan berjamaah lebih bagus begitu alhamdulillah gitu salawatul ajang Sallu ala muhammad Salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli Mabruk alfa mabruk alfa surprise tak apal-apal ya. Terima kasih kepada panitia, maatik dan kawan-kawan dan semuanya. Pak Haji, ibu-ibu lahir memang kaping 28 Juli tahun 1872. Jadi upah meninggal karena masa hima usia Pak Haji teh 48 tahun. Tananging Pak Haji, anu di disukuran kena ageng dina sasi Hijriayhzidrihnya kaping 18 Jumadil akhir 18 jumi lahir tahun sa82 tahu pemiikan Hijrihmah usiaji kayak jum akhir nu bakal dongkap pas 50 tahun gitu. jadi terus amin aminnten tong aneh enak Haji kamari ayaah ulang tahunnya ulang, tahun, aya ulang tahun jadi ayam Masa ayaah Hijriyahwi syukuran masawenya Hatur sekali ka panitia pengajian Kamis dan semua jamaah di medsos ribuan doa dipanjatkan ke Allah untuk Pak Haji semoga doanya dikabul nuhun intina Pak Haji sing jadi hamba Allah yang soleh yang bisa menjadi contoh baik untuk umat untuk semuanya Al-Fatihah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At, at, atas nama atas nama semua panitia rutinan hari Kamis mengucapkan barokallahu fil umrik, Pak Ustadz Panger sayang kami cintai kami, cintai, <laughs> kami hormati kami sayang semuanya. <laughs> semuanya pokoknya kita akan ya ibu-ibu semoga pengersa ini panjang umur, barokallah, Amin. disehatkan, Amin. diberkahkan, Amin. disehatkan semua keluarganya, barokallah dunia akhirat. Amin. Dan kita juga men, apa, berterima kasih selalu atas segala ilmu yang telah beliau berikan kepada kita semoga bermanfaat dunia akhirat sekian dari saya atas nama panitia rutinan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tonon bu rw ya Alhamdulillah berkas salawat jantan rw engal didir terus saya nohon nohon terus kali itu kan kayak bisa punya Alhamdullah ibu-ibu Ayuna urang maos wirid sekediknya tekedas se -e, nanging contoh oymah hiji wirid anu peryoki pisan di ausosdina afatih adalah Lailahallahwahlah dul paasa du kasar rebu pamititiasa sama punnawe minimal untuk 10 atau 100 kali Teras Allahumjaalna Minal waqiwalfat indir orang awasas awas kulhu kulhu paiya sa sarebu pemit sarebu sa kemampuan mga urang awas sasaranganillarahman Alfatihha. تركني طهجي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وعده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير استغفر الله العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا, إلا هو الحي القيوم, الحي القيوم, الحي القيوم وأتوب إليه قل هو تلك لي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم اجعلنا من الواقفين والمتضرعين في عرفات انك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من الواقفين والمتضرعين في عرفات انك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من الواقفين والمتضرعين في عرفات innaka ala kulli syai'in qadir baca doa ini diberi pahala dan asrar orang yang wukuf di padang arafah kayak wihti dia nya pada asar wirid wirid oleh wangi na mangak wirid anu nama di awas kita gitu. sakamam puan mun bisa sarebu sadayana temampu samampuhna semoga menjadi amalan yang bermanfaat Berdiri semua kita doa terakhir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khotoya Tiga Tiga kali أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله آمنا اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أولادنا اللهم ارزقنا توبة نسوح قبل الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Ya kan a'budu wa ya kan asna'in Inna salat in. Ka sadayana kemis payun Ngawas seperti biasanya Tak ada masalah Oke Kulan Dintan Senin Seperti biasa Ngawas rutinan di dia Tak ada masalah Tidak ada masalah Tidak ada masalah segitu uh, Rupina di pak haji hapun kelapatan insyaallah ibu-ibu kayak bakal ayah zarah ke pamijahan teras pangandaran teras ke mana situ Panjalu. mudah-mudahan lancar saudaya nanya dina sasi agustus sasi naon agustus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh